Alhamdulillah, saya dapat bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan dari bantuan ini bisa meringankan biaya hidup saya. Aduh, tapi ada-ada aja lagi KTP pakai acara hilang. Kalau begini, saya harus cepat-cepat ini ngurus ke balai desa untuk bikin KTP baru. Aduh, udah siang, belum ada objekan aja nih. Baik amat hidup ya. Aduh. Wah, ada orang tuh, lumayan juga nih. Kayaknya dia mau ngurus-ngurus surat nih. Wah, ada objekan nih, akhirnya datang juga nih. Pasti perlu diurus ini. Pak, sini pak. Kayaknya buru-buru nih pak, sini dulu pak, sini. Ada apa yang manggil saya? Sini. Ada apa pak? Mau kemana? Ini saya mau bikin KTP di desa. Oh. KTP kemarin hilang. Mendingan ke saya aja pak, sini pak. Kalau ke saya prosesnya cepat pak. Daripada ke desa, harus ini, harus itu. Lambat pak, ke saya aja. Benar pak. Serius, benar, pokoknya benar sama saya. Tapi benar nggak, Pak? KTP saya jadi melalui Bapak. Sudah tentu pasti jadi. Cepat lagi kalau di saya mah prosesnya. Ayo, Pak. Udah, Pak. Kalau gitu kita ngobrol ke pos aja. Biar rileks dan enak nyantai. Ayo. Oke, Pak. Baiklah, Pak. Kalau begitu mah saya bikin melalui Bapak saja. Oke, kalau begitu, yang penting biaya tolnya aja, biar cepet. Baik pak, kalau kayak gitu, saya mau bikin melalui bapak saja. Iya, oke. Yang penting uangnya 300 ribu biayanya pak. Oh, baik pak, kalau gitu ini pak uangnya. Tenang, bapak mah tinggal duduk manis aja di rumah. Iya. Tapi jadi ntar. Iya juga pak, saya juga di rumah lagi banyak kebutuhan. Ya, ya. Yang penting cepet ya, Pak. Siap. Akhirnya dapat juga milik nih. Milik mah nggak kemana. Cair. Layap dulu . Wah, itu dia orang yang kemarin bikinin KTP saya. Udah lama nggak jadi-jadi. Pak, gimana sih KTP saya katanya bilangnya jadi 2 hari. Ini udah 3 hari nggak jadi-jadi. Sabar atuh, tenang. Tenang. Saya udah nungguin, ini buat penting ini. Tenang, pokoknya saya nggak mau tahu. Uang saya yang kemarin harus dibalikin. Oh, lu nggak percaya amat sih sama orang tua. Tenang sih, nyantai. Ini kan dalam proses ini. Iya, tapi kan ini udah 2 hari, Pak. Saya nungguin. Saya butuh. Sabar, orang mah hidup itu harus sabar. Hidup itu. Tenang, sabar. Sabar. Jangan-jangan Bapak membohong lagi. Lah, nggak gitu dong. Nggak gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak. Uang saya harus dibalikin yang kemarin. Nggak bisa dong. Saya juga butuhkan prestasi. Bensin naik, butuh biaya. Makan perlu saya. Gimana? Nggak bisa. Wah, kalau begitu Bapak bohong dong ke saya. Enggak bohong. Tunggu. Kamu tinggal tunggu aja. Udah Pak, pokoknya saya nggak mau tahu. Balikin uang saya sekarang juga. Nggak bisa dong. Kok kamu kasar sih? Bukan gitu Pak, namanya juga. Kamu udah duduk sama rumah saya Pak. Janganlah kamu lah. Kasar lo. Pokoknya saya nggak mau tahu, balikin. Nggak bisa. Balikin uang saya Pak, balikin. Nggak bisa. Balikin, nggak mau saya mah. Pokoknya jadi sekarang. Nggak bisa. Balikin. Nggak bisa. Balikin. Nggak bisa. Nggak mau pokoknya balikin. Balikin Bang. Dari kesan tersebut, saya sebagai kepala desa Jayanti
menghimbau kepada masyarakat saya agar mengurus data kependudukannya tidak melalui pihak ketiga. Sebagai informasi, pada mulai tanggal 12 September 2022, penginputan data, baik revisi data ataupun penambahan KK, print draft data dan pengajuan surat pindah dan lain-lain hanya bisa dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang. Kecamatan hanya melayani perekaman data e-KTP baru.